Kang. Rahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang di kandang lembu Bengkulu. Saat ini kita sedang proses pembersihan kuku sapi di kuku-kuku penyakit-penyakit kuku sedang yang terjadi melakukan tindakan terjadi penyakit dalam kuku. Ini namanya Joko Kendil. Joko Kendil. Ini kukunya mau dicek dulu karena sepertinya ada keselip. Sapi 1 ton 100. Ini kembali mati. Pak, ini mau dibersihin lagi kukunya ya, Pak? Rutin, Pak. Oh, perawatan rutinitas ya, Pak. Di kandang lembu Bengkulu ya, Pak. Kita masukkan ke kandang perawatan. Jadi kita sedang saat ini sedang melakukan renovasi kandang. Wah, ini sih ndablek jadi. Tuh. Kita masukkan ke kandang perawatan. Bismillah, mudah-mudahan. Wah, long sasis, kandangnya sendiri udah tidak cukup lebihin kapasitas kandangnya. Men, pintunya men. Istimewa sekali nih sapi, namanya Joko Kendil, tinggi sekitar 1,80. Panjang sekitar 2,5 meter. Ini perawatan kuku sapi rutinitas dilakukan oleh tim ahli kita, mantrinya atau dokternya Bapak Andri. Mas mantri, ini perawatan kuku ini fungsinya untuk apa, Mas? Boleh bertanya. Buat menjaga apa, dari bahaya apa, tebal tipisnya kerapsa. Setelah di luka di dalam, di bawah itu kan nggak kelihatan, makanya perlu dicek. Oh gitu, Mas ya. Ya. Berarti ini perawatan rutinitas yang dilakukan oleh kandang lembu Bengkulu ya, Mas ya. Siap. Siap. Makasih banyak, Mas Mantri. Mudah-mudahan selalu sehat. Nah, ini fungsi kandang dari kandang jepit kita. Ini fungsinya ada beberapa fungsi ya, saudara, teman-teman. Jadi bisa untuk nimbang, bisa untuk perawatan teracak atau perawatan kuku sapi. Ini mungkin saudara atau teman-teman bisa ngelihat ini. No, kukunya agak panjang sebelah. Nih. Ini dilakukan beberapa bulan sekali, Pak. Ini mungkin dengan ownernya sendiri, Bapak Soekarto Natim. Pak Karto, ini dilakukan berapa bulan sekali, Pak? Ini dilakukan 3 bulan sekali, Mas. Oh, 3 bulan sekali perawatan kuku ya, Pak ya? Itu timnya. Ownernya Bapak Soekarto Natim, pemilik kandang lembu Bengkulu, salah satu pemegang saham terbesar di sini nih. Nah, ini bobot sapi namanya Joko Kendil sekitar 1,1 ton. Long sasis, teman-teman. Istimewa sekali, teman-teman. Sangat istimewa. Nah, ini kandang lembu Bengkulu ini sedang melakukan renovasi kandang. Jadi ini diperuntukkan nanti untuk breeding. Peranakan sapi-sapi betina. Anak sungguhnya kita. Oh anak. Anak. Ya main. Oke, diambil nikmah, bahasa diambil nikmah. Salah. Oh, ini timnya, salah satu timnya. Long sasis, saudara.
Istimewa sekali saudara sapinya saudara. Istimewa sekali teman-teman ini. Mudah-mudahan sapinya agak tambahin mungkin di sini cok ini apa dari gambang utuh. Jadi lagi mencari tali. Proses persiapan. Jadi mungkin diikat di sela-sela sapinya tuh. Talinya di sela-sela sapinya ini. Nah nanti ada mungkin cantolannya itu ya, cantolannya itu istimewa sekali saudara sapinya saudara. Tinggi besar panjang, namanya Joko Kendil ini. Men, itu bermundi ya. Ya, abot lah. Nah, ini persiapan. Kita lihat dulu apa yang bulu royal. Bagus, ada kecekan melas. Persiapan pengecekan oleh mantrinya. Agak merontak sudah. Ini luka gue dengkul itu. Awas nih kau, pop aja. Ada treble sedikit. Ya terima kasih saudara, nanti kita sambung lagi teman-teman untuk proses. Pemotongan kukunya. Istimewa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk teman-teman beternak.